Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wad dalalata ala al khair ibtigaa wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahhabu ya ghani. Qala syaikhul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Rabbi yasir wa la tu'asir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya pengarang Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Saurah At-Tirmizi di dalam kitab dia Syama'il Muhammadiyah, sehinggalah perkataan dia bab yang kelapai pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ummi Salamah qalat kana ahabbas, kerana Allah Taala wak sama rata belaka, tidak berdosa orang itu dilahir dalam keadaan dia bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa selain daripada bangsa Arab. Tidak ada lebih mana-mana, tetapi apabila cerita dunia dan akhirat ini Nabi Muhammad orang Arab, apabila kekasih Allah Ta'ala itu orang Arab, maka semua yang berkait dengan kekasih itu disukai oleh Allah. Hatta pakaian yang dipakai oleh kekasih yakni Nabi SAW pun disuka oleh Allah SWT. Maka ulama berbahah, berbincang, mengarah kita mengenai pakaian Rasulullah. Tujuannya saja-saja berjilid-jilid kita berbahas mengenai benda yang sia-sia tak? Tentulah untuk umat popok kita ni ikut lagu mana cara pakai Rasulullah. Kalau kita tidak pakai, tidak jadi kau berdosa. Tetapi meninggal ke fadilah, ulama kata. Kerana memakai pakaian kekasih itu disukai oleh Allah Ta'ala. Pakai pakaian Rasulullah, pakai pakaian ikut pakaian Rasulullah, tak ada dah. Maka kita nak duduk dengan Rasulullah, nak duduk dengan orang molek, nak duduk dengan orang soleh, kena tiru-tiru. Tiru Rasulullah ini, tiru orang soleh ini, sama ada pakaian dia, kehidupan dia, akhlak dia, semua benda yang ada pada dia. Bukan kata pakaian saja, tiru pakaian saja, alhamdulillah dah. Tetapi kena tiru akhlak dia, kena tiru perjalanan hidup Rasulullah. Katanya Ummu Salamah, berkata Al-Ummu Salamah, qalat adalah pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah adalah qamis. Apa maksud qamis? Orang Arab kalau sebelah yame qaf ni dia baca dengan ga. Dia baca gamis, gamis. Gamis-gamis, kita tak panggil gamis-gamis. Maka gamis ini maksud dia pakaian yang dipakai daripada sebelah bawah. Ya, kita sarung lagu ni. Kita sarung masuk gini. Ha ni. Ha ni gamis. Sama ada dia pendek ataupun panjang, macam baju Melayu kita ni masuk dalam kategori gamis. Tetapi pakaian gamis Rasulullah ini miripnya kita terjemah jubah labuh. Labuh setara mana pertengahan betih Rasulullah. Maka apabila pertengahan betih, kalau sebelah India gamis dia dia belah sikit jadi kurta. Orang panggil kurta-kurta. Kalau Maulana syarah gamis maknanya kurta. Sebab tu Maulana sebelah India ni dia lebih suka pakai gamis, kerana maksud dia kata sebab ada hadis Rasulullah kata pakaian yang paling saya suka dan selesa sekali adalah gamis, yakni jubah kurta tu, jubah kurta. Kalau sebelah Arab dia tak ada kurta. Dia ada akak sikit biar napuk betih sikit. Kerana napuk ke lelaki ya. Dan lebih mudah kita nak berjalan, tak cemar, tak mengecik, tak apa. Dan Rasulullah pernah tegur sahabat. Seorang sahabat pakai-pakaian labuh, maka Rasulullah pun kata, akak kat sikit kain plekat tu. Maka dia berpaling tiba-tiba Rasulullah. Dia kata, akaklah pakaian kerana dia tu lebih bersih, lebih cepat. Lebih kita boleh jaga. Dan ada riwayat Rasulullah pegang betih Sayyidina Osman. Pegang betih, pertengahan betih Sayyidina Osman. Maka Rasulullah kata, ini hak kain plekat. Kain plekat ni sekat ni, kat tengah betih. Itu sunat. Daripada tengah betih kita nak pelabuh siapa buku lali pun dia harus. Assalamualaikum, hunggah kelik rumah selalu. Bukan kata tak baca azkar macam orang lain ni, dok.
Kih kelik buat apa? Siapa Rasulullah tanya, "Eh, buat apa dia melorak sangat ni? Tak ada berzikir, tak ada berdoa," kata lepas assalamualaikum, assalamualaikum kelik rumah. Maka sahabat tu kata, "Ya Rasulullah, hamba ada selai akan pelekat ni. Hamba lepas pada semalam hamba unggah kelik rumah, orang rumah hamba pula nak semaya. Maka hamba ambil kediri hamba duduk rumah." Ada sahabat kadang-kadang mari masjid 3 hari, 3 hari tak mari. Rasulullah kata, "Ya, guano ni betah mari, betah tak mari." Maka dia kata, "Ya Rasulullah, hamba tak ada ada pakai selan ni lolo. Hamba dia hamba basuh tak boleh tubik rumah, aku mau kada duduk sengih dalam rumah lagu tu," kata. "Maka kena tunggu," kata, "pakai kita ni mewah-mewah. Maka orang zaman dulu kalau pakai lebih daripada buku lali, maka orang debel, orang agah, orang nak menunjukkan kekayaan. Maka ramai sahabat akan terasa hati kalau pakai lagu ni, Allah hamba kain." Kadang-kadang sahabat pegang kain takut terakak tangan rokok. Tangan rokok ni sikit tak sikit kain pelekat. Kalau kita lebih kurang kain tolah kalau ni. Sahabat hok susah-susah. Nak semaya tangan rokok, tangan sujud pegang takut terakak jadi napak lutut perut terbatas semaya pegang ni. Kita tak sampai pelekat lagu tu nah. Maka kalau orang pakai-pakai yang lebih daripada buku lali ramai sahabat terasa hati, "Allah kalau kain ni wi ka ambo apo, ambo boleh buat semaya." Maka Rasulullah kata siapa dia yang layaknya kain di bawah pada buku lali itu neraka. Tapi lo ni orang pakai-pakai lebih daripada buku lali tak ada. Tak ada suhu gapo lo ni ne. Tak ada kata nak khuyalak gapo munggu orang pakai kap labuh belaka. Maka ulama dalam mazhab kita hukum dia makruh sahaja. Bawah pada buku lali ni hukum dia makruh. Afdalnya jangan buat lagu tu lah. Baju Melayu kau gapo dia kain kau gapo seluar biar naik sikit lebih daripada buku lali. Hak tu benda sunat ne. Lebih mudah kalau kita nak berjalan, kalau seleret kat jadi korohok payah pula. Duduk kokok sapah, duduk kokok kampung lain dah pula. Maka pakaian hok Nabi suka adalah gomis ni. Gomis hok pakai seluk ni. Jubah lah kita kata jubah lah ni, jubah. Hok tu Rasulullah suka ni. Hok ni panggil jubah juga, ni panggil jubah belah. Hok ni dia panggil jubah. Ni panggil jubah, ni panggil jubah. Hok seluk ni, hok seluk gini, hok itu panggil gomis. Gomis ni dia pakai kat dalam gini. Kalau pakai kat tengah, pakai kat tengah. Dia belah tengah, maka kau ni, hok tu panggil jubah. Bahasa dia, hok Arab dia panggil. Hok pakai kat tengah ni, panggil jubah. Pakai kat bawah ni, surung kat bawah, dipanggil gomis. Maka Rasulullah kadang-kadang pakai yesla, kadang-kadang pakai dua la. Dan Rasulullah pun sunat kata pakai dua helai. Rasulullah pesan kepada sahabat-sahabat dalam-dalam susah pun, Rasulullah kata kalau ada dua la pakai, pakai kain dua la. Bapa pakai kain selah? Tak boleh. Sebab zaman Rasulullah masjid ni tak ada sita ni, tak ada lagu ni. Orang tino semaya alik belakang, orang jatah semaya sebelah depan. Tak ada tebing gapo-gapo. Kalau orang jatah pakai kain pelekat selah, lagu mana semaya? Tain rokok, tain sujud, tidak kau jadi kau masalah. Maka Rasulullah pula lari. Kalau orang tino body, perangai lagu mana? Tutup dah aurat orang jatah, tapi makruh perbuatan lagu tu. Nampak bentuk tubuh orang lelaki ni makruh hukum dia. An Ummi Salamah, daripada Ummi Salamah, qala kana ahabbasiyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Hadis berulang nah. Hadis sama riwayat yang berlainnya. Kata Rasulullah paling suka al-qamis. Iaitu jumlah jini memakai baju kemeja. Baju surung sebelah kau ni eh. Itu dipanggil qamis. Qamis ni banyak jenis lah. Sama ada kain dia, warna dia berlainan belaka. Jadi kalau jenis, okey, Rasulullah paling suka qamis. Jubah ni boleh ada riwayat. Lebih tak boleh. Waktu maharaja Cina, rasa kira lah. Nama. Sekat ni. Sayyidina Ali sekat ni. Tak apa. Riwayat ada berlaku, tiga-tiga. Maksud hujung tapak tangan, ada kata permulaan tapak tangan. Ada kata lepas pada tapak tangan. Ada kata hujung jari. Ada riwayat berlaku. Waktu ni, baju Rasulullah ni ila rusuh sekat ni. Mudah kita nak berkewa, nak makan nasi, tak celuk, tak apa dia. Kalau sekat ni, tak berok habis, tak ada apa. Gula masuk habis, jalan tangan. An Muawiyah ibn Qurrah an abihi. Qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin min muzainata linubayi'ahu. Wa inna qamisuhu la mutlaq. Au qala zirru qamisihi mutlaq. Qala fa adkhaltu yadi fi jaibi qamisihi fa masastu khatam. Berkata Muawiyah binti Murrah, daripada ayahnya berkata ia, aku pernah bertemu dengan Rasulullah di dalam
kumpulan. Maknanya aku ikut rombongan satu kumpulan bertemu dengan Rasulullah. Kumpulannya nama Muzainah. Muzainah. Satu kumpulan kabilah daripada Muzainah mari bertemu dengan Rasulullah. Dia katanya, Muawiyah kata, ambo ikut sekali dalam rombongan itu. Tujuannya ambo bertemu dengan Rasulullah untuk membaiah Rasulullah. Sahabat-sahabat dulu pergi baiah Rasulullah, jumpa pegi tangan Rasulullah, mengucap di hadapan Rasulullah, janji mengaku nak bersetia kepada Rasulullah. Itu jamin dulu, tradisi orang dulu. Nak baiah, kena baiah. Sebab tu sahabat berlaku setia berlaku. Apabila peristiwa Baiatul Ridwan, Baiatul Ridwan. Apabila Rasulullah nak masuk ke kota Mekah dihalai oleh orang Quraisy. Maka atas Quraisy. Maka atas seorang wakil kalau tak silap ambo Sayyidina Uthman atas. Apabila siapa ke Mekah orang kafir pegang Sayyidina Uthman sebar berita Sayyidina Uthman dibunuh. Katanya orang kafir sebar berita kata Sayyidina Uthman dibunuh. Maka Rasulullah duk tunggu di bawah satu pokok. Kita nak masuk Mekah, kita perai dah sekali ni kata. Guana-guana kita serai dah kata. Maka siapa dia apa kita ikut, kita jangan kelik, kita pakai tuntuk bela Sayyidina Uthman belaka. Siapa dia nak sanggup ikut ambo belaka. Maka mari sahabat pegang tangan. Akhir sekali Rasulullah kata, hok ni hok Sayyidina Uthman. Letak tangan. Berarti Rasulullah tahu Sayyidina Uthman tak meninggal. Baiklah. Maka ayat Quran pun turun. Yadullahi fauqa aidihim. Apabila peristiwa baiah itu, Allah Taala kata yadullahi fauqa aidihim. Tangan Allah, kan? Kita terjemah yadul ini kadang-kadang kita terjemah yadullah. Asal bukan maksud yadullah, asalnya makna yadung Rasulillah fauqa aidihim di atas tangan-tangan mereka. Peristiwa baiah ridwan, sahabat-sahabat akat tangan belaka maka sahabat Rasulullah atas sekali buat gini. Hak ni untuk Sayyidina Uthman. Maka turun ayat Quran yadullah ai yadur rasulullah tangan Rasulullah di atas tangan-tangan mereka. Kerana apa? Apa sebut yadullah tak sebut yadur Rasulullah? Kerana taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad seolah-olah taat kepada Allah. Berarti Allah dengan Nabi Muhammad ni tak cerah tanggalah kita kata. Maka sebab tu dinisbah direct tangan itu kepada Allah bukan tangan Rasulullah selalu. Sebagaimana ayat Quran kata man ata Allah man ata ani faqat ata Allah. Siapa dia yang taat aku automatik taat Allah dah. Nabi lah apa taat Allah Taala pula automatik. Maka sebab itulah ayat Quran tu kata yadullahi fauqa aidihim. Maka mari nak baiah Rasulullah, maka katanya Sayyidina Muawiyah ibnu Qurrah kata aku tengok baju Rasulullah terbuka ni mutlak. Mutlak ni maknanya tak kacing, terbuka. Maka kita kalau pakai baju jangan kacing rapat skimah sangat. Buka so. Sunnah ni Nabi yang buka kacing kah so. Au qala zirru qamisihi mutlak. Ada katanya Sayyidina Muawiyah ataupun baju kacing Rasulullah ni terbuka. Ada kata baju jenis terbuka dah, baju jenis terbuka lagu ni. Ada kata tak baju jenis kacing yang buka selah, buka so. Maka antara benda sunnah juga kalau kita pakai baju kacing buka sini. Nah, selah. Nak kacing pun boleh. Tapi banyak ke buka kah? Nah. Qala maka berkata Muawiyah ibnu Qurrah kata fa'adkhaltu yadi fi jaibi qamisihi famasastu khatam. Maka apabila hamba tengok baju Rasulullah terbuka, maka hamba gi surung kita kata. Gi jamah sebelah belakang Rasulullah maka tersentuh dengan khatamun nubuwah. Satu tanda kenabian akhir zaman iaitu sejenis daging tumbuh di atas belakang ni. Sebesar lebih kurang telur burung merpati tumbuh lagu ni. Maka Rasulullah ini dia tahu sahabat-sahabat dia suka ambil berkat. Maka ada banyak hadis Rasulullah apabila sahabat mari banyak dia buka baju gini. Ada riwayat kata dia buat gini, tolak gini. Tolak biar terbuka sebelah belakang kerana ramai sahabat-sahabat nak tengok khatamun nubuwah. Tujuan gapo dia? Ada sahabat setuh, ada sahabat tengok. Maka Rasulullah wi peluang kepada sahabat menyentuh untuk ambil berkat.
Jadi ambil berkat ni zaman sahabat lagi orang dah ambil berkat, bukan zaman loni baru ambil berkat ni. Sahabat-sahabat dulu ambil berkat, dan Rasulullah pula suruh pula. Ha, jamuh nak jamuh kat. Tujuh egap apa jamuh? Nak buat kerja lagu tu nama. Tapi Rasulullah tahu ni. Benda Allah Taala, orang Islam ni dia tahu Tuhan tu gapo, dia makhluk tu gapo. Dia jamuh lagu ni dia tahu hak ni bukan memberi kesan kepada dia pun. Maka jamuh tu tak jadi kau syirik. Ya orang jadi syirik ni orang tidak belajar tauhid. Ha tu jadi syirik. Tak jamuh gapo-gapo pun duduk kata CJ dapat membahagiakan dia. Ali sebelah. Tukar. Sebab ni keluarga Rasulullah. Wasamah ni orang khidmat, orang khodam duduk dalam rumah Rasulullah. Sayyidina Ali sepupu lagi, menantu lagi. Maka orang luar tak boleh nak masuk lah mana lah rumah Rasulullah. Maka orang keluarga saja. Maka Rasulullah bangun, rasa tak cekak sangat dah. Rasulullah tukar semai. Tukar tubik. Wa alaihi alaihi saubun kitriyun. Dan Rasulullah pada masa tu memakai pakaian kitriyun. Ada baca qatariyun. Ya ini pakaian jubah kota. Jubah kota. Nengok. Negara kota lah. Jubah negara kota. Kot tawasyahabihi. Dan Rasulullah tawasyahabihi. Ini tawasyah ni. Tawasyah lagu ni. Rasulullah pakai lagu ni. Gini. Ha, tukar ni. Tawasyah. Dia panggil ni tawasyah. Pakai kain sebal lagu ni. Tu tawasyah. Tukar tulah lagi ni sebelah gini. Pakai jubah kitriyun tawasyah. Ni panggil tawasyah. Cara pakai tawasyah dia panggil. Ni ridak ni panggil selendang, cara pakai tawasyah. Tukar sebelah ni tu. Ada riwayat pakai lagu ni. Kok bawah. Tukar lagu ni Rasulullah pun fasalla bihim, maka Rasulullah bersembahyang dengan mereka lagu ni. Jadi pakai ridak ni macam-macam lagu ni boleh. Kok bawah boleh, ke atas boleh, kok bahu gini pun boleh. Nama. Tu ada riwayat belaka. An Abi Sa'id Al-Khudri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izastajadda sauban sammahu bismih imamatan au qamisan au ridaan summa yaqulu Allahumma lakal hamdu kama kasautani as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri berkata, ia adalah Rasulullah apabila mendapat pakaian baru. Rasulullah ada orang hadiah kepada dia jubah kain syar ni, kain selendang, jubah serban, gapo dia ko, kuda ko, ikutlah pakaian ko, kenderaan ko. Sauban samahu bismih, maka Rasulullah suka beri nama kepada pakaian-pakaian dia. Ada serban dia, dia panggil awal. Sahab dia panggil. Sahab ni awal. Kerana serban dia tu warna hitam. Maka dia kata, wak mari sahab hamba tu. Sahab ni maknanya awal. Dan ada riwayat, serban ini diijazahkan, dibelit di kepala Sayyidina Ali ketika peristiwa Perang Khandaq. Peristiwa Perang Khandaqnya apabila Rasulullah ni orang kafir ni puah dah. Lawan Rasulullah ni benar semacam Rasulullah. Maka dia berpakat popok dia seluruh orang kafir pada masa tu. Hak dia boleh kontak lah. Hak boleh hubunginya pakat. Kita kumpul seramah mana orang musyrik pada masa tu. Maka dia buat tentera Ahzab. Seremah kumpulan-kumpulan orang kafir kumpul belakang nak serai Madinah pada masa tu. Maka Rasulullah kata selok dah buat kita. Dapat berita kata orang kafir berkumpul belakang nak serai kita di kota Madinah. Selok lah kata. Maka musyawarah lah kata kita nak perang ni. Nak perang bukan kita nak cari pasar, demo nak mari serai kita. Makalah bui cadangan, bui cadangan. Hak ni kata sudahlah kita perang di luar kota Madinah. Rasulullah kata pun hamba suka juga kalau perang di luar kota Madinah, tak molek lah kata tumpah darah di kota Madinah. Ada sahabat kata kita betah dalam kota Madinah. Kalau kita pergi pun tak cekak juga kalau perang jauh-jauh pun. Maka timbul satu idea, satu cadangan daripada Sayyidina Salman Al-Farisi. Salman ni bukan orang Arab, orang Parsi ni. Dia tak kecek bahasa Arab, dia kecek bahasa capung dengan Urdu, capung dengan Arab. Bahasa Parsi dia lah, bahasa Parsi. Maka bila duduk dengan Rasulullah, maka dia kata, wahai Rasulullah, pendapat kata tuan kata nak pergi di luar kota Madinah ni, wahyu kau pendapat. Maka Rasulullah kata, ni pendapat ambo ni. Bapa ada pendapat molek lagi kau?
Katanya Sayyidina Salman kata ni tempat hamba lah, pengalaman hamba di Iran ni kalau perang di Parsi ni kalau perang seolah negara hamba Parsi ni separuh Parsi kuasai separuh lagi Rom kuasai pada zaman tu. Pada zaman Rasulullah ni separuh dunia Parsi kuasai separuh lagi Rom ya bagi. Bak gocoh bak perang seolah. Maka tempat hamba ni ada satu teknik dalam perang. Kalau kita lawan dengan musuh yang berat, yang banyak, kita serah tak rok, kita buat satu benteng. Sepagi kondak dia panggil. Kondak ni kita gali parit besar, cekera kita buat pertahanan itu kuat. Hak tu abillah tu, jalan abillah tu. Cekera lah ke mana? Cekera kita gali lubang tu, kalau kuda lah, opak pun tak lepas. Maka galilah Rasulullah ijtihad suka dengan pendapat lagu ni. Maka perintah gali. Ni Madinah contohnya, ni Madinah. Depan ni bukit ni, Madinah ni ya kepik bukit ini. Maka Rasulullah suruh gali ni, keliling siapa rapat ke bukit ni. Bayar sendirilah kota Madinah ni, siapa dia biasa pergi kota Madinah, tahulah batu rumah lagu terkait ni, tanah dia lagu mana. Maka setiap orang Rasulullah panggil fardu ke, demo 10 kaki, demo 5 kaki, demo 8 kaki. Oh galilah kawan ni, munggu fardu, tak buat dosa, munggu Nabi suruh. Oh gali, 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 akhir sekali gali, dia beres apa cerita banyaklah, cerita mukjizat berlaku apa semua. Akhir sekali, marilah tentera azab. Tentera mari, pokok dia mari, tengok terkejut. Mari kok mana pulak parit ni ada tiba-tiba ni. Maka cuba lopak jatuh. Jatuh pakat panuh, pakat panuh. Ah, tak lagi kita ni, lagu mana nak buat lagu ni. Dalam ramai-ramai orang kapir, honok lopak tu semua jatuh belakang. Kecuali ada seorang. Nama apa dia? Omar ni? Amru ibnul Witri. Amru ada kata Amru ibnul Wudi. Ada kata Amru ibnul Witri. Orang ni suhu zaman jahiliyah pun dia orang suhu ni orang debel bisa sekali lah. Kalau dia jerit kulit sebelah kaki 10 orang cari putus tak gerak kaki dia. Bergocoh benar semacam. Maka dia pun lompat dengan kuda dia lepas. Ah sudah. Lepas dia depan Rasulullah dengan sahabat ramai-ramai. Dia di sini dah. Parit sebelah kanu, orang kapir duduk sebelah kanu belakang. Oh, bertepik buat dia. Oh, lepas buat kita. Turun dia daripada kuda, dia cabar. Siapa dia nak bergocoh dengan ambo? Sahabat-sahabat lain senyap, walau tak nampak belakang. Sudahlah, kawin ni mari dah. Namun, ambo ingat tak lepasnya, lepas juga. Maka dia kata, siapa dia nak berlawan dengan ambo? Maka Sayyidina Ali kata, ambo. Ya tak cara lah. Mungkin orang Sayyidina Ali muda lagi. Kawan ni banyak pengalaman tu. Orang bisa lah kalau kita ayah hendak. Mari jatuh sendiri. Maka dia tanya kali. Siapa dia nak berlawan dengan hamba? Sayyidina Ali kata hamba. Dia kata, Ali. Aku ni saing dengan ayahmu. Aku malu kalau aku bunuh anak saing. Allah malu segar hamba kata. Hamba tak tergamuk kata nak bunuh. Mungkin saing sekalipun saing kata. Ni anak bunuh anak ayah. Anak saing tak tergamuk. Katanya Sayyidina Ali hamba nak bunuh demo. Demo tak si bunuh hamba, hamba nak bunuh demo. Maka Rasulullah berpaling kepada Sayyidina Ali. Ali nak gocoh sungguh kau? Nak berlawan kau? Hamba sanggup ya Rasulullah. Sahabat lain tengok belakang, tak berani kata ya. Maka Rasulullah kata, mari. Mari pedai hamba. Maka Rasulullah wui pedai nama Zulfika. Pedai Rasulullah hadiah. Orang wui hadiah kepada Rasulullah. Rasulullah hadiah kepada Sayyidina Ali. Dan Rasulullah ambil serbah dia nama sahab. Ha, ni kita nak ayat bak serbah ni. Serbah warna hitam Rasulullah panggil sahab. Serbah warna hitam Rasulullah pegang balak baluk. Kepala sahabat. Dan Rasulullah ni suka baluk serbah di kepala sahabat. Tanda ijtihad gubernur ataupun wakil daripada Rasulullah. Kalau Rasulullah nak atas jadi gubernur mana-mana. Ataupun nak atas jadi wakil kepada dia nak jumpa mana-mana. Dia akan panggil orang itu dia akan pegang pelik serbah. Ni tanda ijazah hamba lah. Tanda pelantikan demo. Ha, pergi jumpa dengan kawan-kawan tu. Maka sampai sekarang kita terima ijazah belik kepala untuk guru belik ni. Masalah terima ijazah dalam pakai serbel. Tak ada ijazah pun dapat pahala. Tetapi kita pakai serbel lah ni ada izin daripada siapa dia. Kalau orang tanya demo pakai serbel ni ada izin ke tak? Eh tak tahu. Ni kita boleh royak kata hamba pakai serbel ni 30 orang guru hamba belik serbel atas kepala hamba. Tanda izin hamba berani pakai serbel. Ha. Tu ijazah. Siapa kalau ni ada ijazah bak belik serbel atas kepala. Nah. Apabila lagu tu maka perang dengan Sayyidina Ali. Perang-perang nyatakir di Sayyidina Ali putus tangan dia. Marah dia. Dia pun mengamuk tebah kuda dia mampus tiba-tiba lagu tu. Dia ambil tangan dia, dia jerit tangan dia, dia pekung sebelum ekape tu kena ekape mati sebelum ekape tu. Ekape mati sebelum ekape tu.
Mengamuk dia, dia kata alimu sungguh-sungguh nak bunuh hamba. Hamba ingat dia mau buat bergurau, dia kata. Ah, hari tu dia waktu bik hikmat dia, hok bagi hok susuk sekali lah. Bagi susuk dalam gelah berok. Keting-keting-keting-keting kebuk naik. Dalam kita sirah kata kebuk semakin naik. Duk keleting-keleting-keleting. Sahabat kata Allah sianya ke Ali muda lagi mati dah. Tak ada apa kata. Sahabat pakai senyap tak boleh nak kata gua apa. Tiba-tiba lepas pada ting bunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Turun debu. Tengok Sayyidina Ali belah dengan pedai dia. Amru Ibn al-Witri ada kata belah sampai ke sini. Dari Sayyidina Ali tebah belah dua. Jadi nak ayat cerita bak serbai Rasulullah. Rasulullah suka beri nama kepada serbai-serbai dia. Alat-alat dia ke, kuda-kuda dia nama, neh uta-uta dia. Maka kita sudah kita beri nama kepada kain serbai jubah kita ke gapo dia, neh. Ya kata imamatan au qamisan, sama ada pakaian, sama ada serbai ataupun pakaian, Rasulullah suka beri nama. Au ridaan, ni ridak ni. Ridak kita panggil selendang, orang panggil syap, orang panggil jolo belakolah. Saing sebab pun orang panggil jolo belako. Maka Rasulullah pakai serbai, imamah, qamisan, baju, gamis dalam ni, au ridaan ataupun ridak. Semayakulu Rasulullah apabila dapat pakaian baru, Rasulullah beri nama. Okey, we hadiah kepada dia. Okey, saya nama ke baju ini nama gini. Maka doa Allah Nabi pun berdoa, Allahumma lakal hamdu kama kasautani, segala puji kepadamu ya Allah Taala yang telah memakai ke hamba pakaian ini. As'aluka khairahu, aku minta kebaikan pakaian ini, wa khaira ma suni'a lahu, dan pakaian kebaikan yang ada pada pakaian ini, dan aku berlindung daripada kejahatan pakaian ini dan kejahatan yang ada pada pakaian ini. Kadang-kadang seorang itu pakai pakaian jadi jahat dia. Kadang-kadang pakaian molek dah, tetapi dia pula jadi jahat. Saat ini pakaian jahat. Pakaian itu jadi rohok, jadi masalah, jadi gapo. Ada pakaian ni pakaian molek tapi jadi jahat orang. Okay. Kita pakai kita rasa hebat, kita rasa takabur. Allah, pakaian molek dah. Tu wa khaira ma suni alahu wa syarra ma suni alahu, kejahatan yang ada pada pakaian, yakni ada kejahatan kadang-kadang pada pakaian. Kita pakai kita jadi rasa takabur, kita rasa hebat. Orang duduk sebelah kita, kita kebah kalau tepuh baju saya tu. Oh, gamuk deh mesti baju ambo. Ah, ha, jolo tu pakaian comel dah alhamdulillah, tetapi jadi jahat dengan sebab pakai pakaian tu. Maka Nabi berlindung daripada kejahatan pakaian dan kejahatan yang penyebab daripada pakaian itu. So hadis lagi. An Anas bin Malik qala kana ahabbasiya ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasuhu hibarah. Daripada Anas bin Malik berkata, adalah pakaian yang paling Rasulullah suka adalah Rasulullah suka memakai pakaian hibarah. Tu jenis-jenis pakaian lah. Nama. Pakaian sini sebut pakaian berjalur merah daripada Yamen. Hibarah ni ada riwayat kata pakaian merah, bukan merah penuh eh. Merah jalur lagu ni. Oh, merah jalur gini. Ada riwayat kata Rasulullah pakai pakaian merah. Maka ulama hadis menyatakan Rasulullah lari pakai kain merah pun ada. Ada pakaian Rasulullah pakai pakaian merah ada. Ada Rasulullah pakai pakaian merah tapi jalur tak pakaian penuh. Maka ulama mengambil hukum kata makruh pakai pakaian merah saja. Ada riwayat kata lagu tu. Ada riwayat kata tidak makruh sebab Rasulullah pakai. Mana boleh kata makruh? Dan Rasulullah ada pakaian jubah khas untuk menyambut tetamu. Iaitu pakaian berwarna merah berjalur-jalur. Ada riwayat kata tak ada jalur. Pakaian merah saja. Ada riwayat Rasulullah lari pakai pakaian merah kerana pakaian merah itu pakaian ahli neraka. Ada kata lagu tu. Ada riwayat Rasulullah lari, ada riwayat Rasulullah kata warna merah penuh pakai, ada riwayat kata berbelai-belai. Maka ulama kata boleh pakai pakaian merah tidak makruh, tapi jangan acak sangat. Sebab nak gabung hadis lagu mana hok ni kata boleh, hok ni Rasulullah pakai, hok ni kena. Maka ulama ambil khulasahnya, ringkasnya, okey boleh pakai pakaian merah, jangan pakai acak sangat. Pakai jari-jari hari-hari raya. Rasulullah ada riwayat Rasulullah pakai jubah warna merah. Pakai ketika hari raya. Ha, boleh. Tapi jangan acak sangat. Ada riwayat ketika menyambut tetamu. Kita orang mari rumah kita pakai kain pelekat sekat dada. Tengok. Tak tahu kok mana. Oi, orang nampak tak hormat sangat kepada tetamu. Antara tradisi orang Arab ni kalau tetamu mari dia akan siap satu pakaian khuh untuk sambut tetamu. Bererti kita betul-betul nak mulia ke tetamu.
Ni bila-bila tak cara ide air podok oh, jadi tak sungguh lah mana lah. Rasulullah ada pakaian khas untuk menyambut tetamu. An Aum bin Abi Juhaifah an abihi wallahu a'lam. Ada soalan ke tak? Depan tu dia akan syarah banyak lagi segebel Rasulullah panjang mana, lebar banyak mana, kain sebar dia panjang mana, lebar cemuk mana, baju setengok mana, besar ni ke, lebar ni ke, nama. Imam Syafi'i sekali pernah pergi tepuh baju, tepuh jubah lah. Maka apabila tepuh jubah, maka orang hujah itu, dia kata, eh, ni Imam Syafi'i suhur lah warak, orang juruh, orang gapa. Dia kata, amu nak uji sekali Imam Syafi'i ni. Betul kodok dia jenis menyabar, jenis pemurut, jenis gapa. Maka dia jahit panjang sebelah. Lebar sebelah. Lebar sebelah. Kecil sebelah. Maka sudah pada tu jahit. Sudah dia pergi atas. Wih kepada sini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pergi ambil tengok. Tengok panjang sebelah. Lebar sebelah. Kecil sebelah. Ah sudah. Nama. Maka kawan tu pun Imam Syafi'i pun ambil. Ambil bayar. Orang tu kata eh tak marah. Macam gitulah tanya. Tak cek kau baju ni kau kapa dia. Kata eh tak ada marah kapa dia. Eh tidak baju tu reyok ah. Saja lah kawan tu nanya. Eh kata tak ada masalah ke apa. Dia kata kalau baju ni lebar ambo boleh buat isi kitab. Tengok. Nampak baju lebar ambo boleh buat isi kitab kata. Hak ni mudah sikit ambo nak menulis. Ambo nak menulis ke? Sikap ni mudah sikit ambo nak menulis. Hak ni boleh buat isi kitab mudah. Tengok. Orang nak uji kita ni. Kadang-kadang orang nak tengok ai. Boleh nyabar dak kawan ni teruji sekali. Ada riwayat kata tangan jubah tangan Rasulullah ni ada riwayat lah. Kata besar sebelah. Kau ni besar sebelah. Tujuan dia, kalau masuk tandas, tak ada kepiah, dia akan letak gini. Buat tutup kepala ketika masuk tandas. Dan ada riwayat dalam mazhab, kata makruh ni. Besar sangat makruh ni. Kalau di Mesir, semakin luah ni semakin aling. Jangan buat di Mesir. Kau besar, dia mau cium tangan lah kita. Kita ni, ihdina siratal ladzina, tak betul lagi. Nampak, baca petihah, tak betul lagi. Nampak, jangan buat besar sangat. Jangan buat besar sangat, dia mau kata alih telajuk. Maka, ada riwayat kata makruh ni besar. Ada riwayat kata tidak makruh kerana sahabat ramah pakai jubah kau ni besar. Dalil dia, Sayyidina Abu Hurairah bertemu dengan Rasulullah, dia bubuh anak kucing dalil ni. Berarti jubah ni besar, boleh isi anak kucing. Ada riwayat, nyo sahabat-sahabat isi makannya roti dalam jubah baju. Jadi oi dulu dak kena. Siapa lah ni kita tengok orang-orang Arab kadang-kadang bubuh dalam ni. Bubuh dalam jubah dia. Maka jubah lengan besar ini tidak makruh. Ada riwayat kata makruh. Nah. Wallah, ada soalan ke? Oh, tanya soalan. Beri salam kepada bukan mahram. Nama. Misalnya kita jumpa saing kita. Bukan mahram kita dia. Pergi salam. Assalamualaikum boleh? Tak apa sama-sama jatuh. Masuk bukan mahram ni ngaritin tu lah. Okey tak boleh beri ni. Hukum dia kita pergi salam. Siap pergi salam tak jawab dosa. Nampak siap kata assalamualaikum tak jawab dosa. Pergi salam tu sendiri dosa dah. Nampak. Jangan guna agama. Jangan guna agama. Pergi salam kepada perempuan ajnabi hukum dia haram. Kalau ramai-ramai makruh. Ramai-ramai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak tuju mana-mana makruh. Tapi kalau tuju individu seorang-seorang hukum dia haram. Dan apabila soal hukum dia haram dan makruh beri salah maka tak wajib lagi jawab. Nak jawab tak apa tapi tidak wajib lagi jawab. Nah. Tu ah. Ah. Orang awal pakai jubah boleh kodok di Malaysia ni lah kita tengok uruf dan majoriti pandangan masyarakat Malaysia orang lain ni tak ada pakaian khas ne. Orang biasa pun pakai jubah, pakai serban, pakai jubah, tok imam pakai baju tracksuit. Jadi tak tahu hak mana pakaian tak ada kata kita panggil hak ni pakaian ulama, orang lain tak boleh pakai. Hak ni pakaian orang biasa, orang ulama tak boleh pakai. Tak ada sini. Kita boleh kata orang biasa pun pakai pakaian ulama, orang ulama pun pakai pakaian budak-budak, budak-budak ustaz pun pakai. Nama? Apa? Bojeng kena jilat, jilat di lembu lah. Pakai nekta ustaz. Jadi bercampur rahu habis di Malaysia. Jadi tidak ada larangan.
Hok jadi larangan tak boleh pakai pakaian jubah, pakaian ulama ini bagi tempat yang khas. Contohnya, ada tempat-tempat ni pakaian ni tak boleh pakai kecuali mufti saja pakai. Maka haram hukum dia, orang yang bukan mufti pakai pakaian ni kerana ada unsur penipuan. Ya ada unsur penipuan tu jadi haram tu. Kabar-kabar demo, oh mari mitok pakai jubah serban labuh. Tiga orang bawa ekor serban dia. Namo oi nampak alin telajak dah kali lagu. Ha, ada unsur penipuan. Maka tempat kita ni boleh kata capur huruf habis. Tak tahu hok mana kata hok alin kota hok alin pakai kosi-kosi kok dah. Maka tidak ada unsur larangan. Kalau tempat yang ada pakai ikhrah baru tak boleh pakai jadi hukumnya haram. Kalau macam tempat kita ni siapa-siapa dia nak pakai serban loh gilah. Siapa dia nak pakai jubah loh gilah. Tak ada pakai ikhrah bagi siapa-siapa dia. Nah. Gitu maksud dia. Begitu juga ulama tak boleh pakai pakaian biasa. Ni ulama lah ni. Baik budak tingkat 5. Lebih bodoh pakai baju ketat, body fit pakai apa. Mengajar ikut Rasulullah. Ikut Rasulullah lagu mana demo pakai selah habuk pun pakai Rasulullah tak pakai. Demo sendiri pun tak minat lah mana. Nak suruh ajak orang kepada Rasulullah. Biar ada gak benda Rasulullah di tubuh demo. Nah, ni duk ajak kepada Rasulullah. Tubuh demo tak ada. Rambut berjetak. Poi kena jilat di lembu. Ah berat kata. Kita kena faham apabila kita masuk dalam bidang agama, kita nak jadi orang agama kena faham kita ada pakaian khas. Ada undang-undang dia. Tak boleh kosi-kosi. Makan kedai rata gini. Makan kosi tak boleh. Ulama ni tak boleh nak garu sangat dengan orang awal. Asal kerja asalnya. Tapi lo ni tak tahu. Tak tahu gimana. Harok kafe pun ada. Nampak? Harok pun ada. Nampak? Ustaz ada juga. Ha, biasa. Ambo makan Maggi di sini pun. Tapi tak boleh lah orang nampak lagu tu. Lo ni dia tak jaga yang panggil hikmah. Ataupun jaga maruah tu tidak ada. Bagi tidak haram. Tetapi hilang maruah. Oh, tak boleh. Piyah panjang lagu ni. Kita nak ayat piyah panjang ni sunnah ke, kita tidak tahu juga. Cuma pamere wak mari tu serba Rasulullah tu, dia kata piyah dia Rasulullah tu panjang lagu tu. Maka lo ni dia tiru piyah panjang tu, ambil lagu tu lah. Piyah panjang Rasulullah tu dia panjang. Tetapi hok ambo napoknyo hok dululah. Dia kata hok mari replika tu tulis replika serba Rasulullah. Piyah tu yang ambil piyah siapa dia tak tahu, cuma dia nak beli serba Rasulullah. Dia berhengak piyah-piyah tu. Piyah tu bukan hok Rasulullah, serba tu saja dia nak tunjuk. Tetapi hok terbaru ni ambo pun jadi confuse. Dia kata hok ni piyah pun piyah Rasulullah. Ah sudah. Hok ambo tahu hok banyaknya dia kata hok ni contoh dak sekebel Rasulullah. Kain tu, kain sekebel tu betul lah sekebel Rasulullah. Tetapi dia nak buat gitu tak nampak lah. Dia belik tu piyah tu bukan. Tetapi hok terbaru ni dia kata piyah hok Rasulullah. Maka kalau piyah tu hok Rasulullah panjang yang kisunah. Biasa Rasulullah pakai piyah hok lekat di kepala ni. Yang piyah lembek ni. Piyah lembek ni. Dia panggil latiah. Latiah ni. Rapak di kepala. Bukan kata hok jenis coking kata. Rasulullah pakai. Hok coking ni topi besi je. Tapi besi coking lagu tu. Tak boleh tekan rapat. Lepas tu baru belik segebel. Hak tu ya piyah panjang. Jadi kalau hak tu mana piyah Rasulullah. Okey betul lah. Sunnah lah. Piyah tu panjang. Ada soalan? Boleh menanya. Tak payah telefon. Nampak? Direct. Tanyalah ustaz tak payah tekan nombor. Nampak? Kita tanya orang lain boleh ilmu juga. Dia ajar pula kot bini dia. Royak kot anak dia pula. Ada orang nanya soalan. Orang baru tahu. Baru tahu hukum dia lagu ni. Boleh pahala kita. Pah mati kalau itu tahu. Jadi bertanya soalan juga ni. Atas kaedah ta'awanu alal birri wa taqwa. Tolong orang buat benda baik dan taqwa. Kadang-kadang kita nak tanya dah. Segera ambo citra tanya kat demo. Ada nak menanya? Minggu-minggu depan kita syarah pula warna dia, panjang dia, lagu mana bentuk dia. Cara kasar, kacing dia lagu mana. Ada dia dabar, kau tak ada dabar. Macam-macam. Ulamaknya kaji belakang. Allahu Akbar. Tapi tak ada orang nak belajar, nak tiru pakaian Rasulullah. Selah pun tak ada. Dalam mari kita. Semua pakaian. Hak ni ikut Bin Clinton. Hak ni Abraham Lincoln.
Ni George Washington. Semua Amerika saja kata buat kita. Selah pun takut pakai Rasulullah. Kalau Rasulullah ketuk rumah kita malam ni, kita nak jawab ke mana? Dia mau ngaji juga selah segebel pun tak ada rumah. Belilah wak pameran tak apa dah, biarlah. Dia kata ayah haji ni biarlah ke mana beli segebel. Tak apalah kata ni hok pakai Rasulullah ada. Sekurangnya kali dia ketuk pintu pun apa boleh jawab lah uduh-uduh. Ni benda hok. Benda musuh Nabi Muhammad belaka kita minat pelik sungguh. Neh, biar adalah tak apa dah. Nampak tanda kita ni suka. Biarlah tak si pakai lagi kau tak apalah hamba. Insya-Allah cita-cita takut dia kata tu imeh. Namo hamba tu tak berani sangat nak pakai juk segebel tak pakai apa. Tak apalah biar ada cita-cita. Neh. Ah, ada soalan ke? Orang Tino ada soalan ke? Kau jenis negara belaka dah. Kau jenis negara belaka dah. Tak ada. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma khtim lana bi husni khatimah. Alhamdulillahirabbil alamin.